Hi guys. Oh, ini pas mau dekat. Guys. Kita udah sampai di rumahnya Kak Bima dan di pagernya udah ada tulisannya, Bo. Awas ada anjing galak, ya kan? Ada fotonya juga. Papa lagi mangap. Karena ngomongannya juga udah kedengaran. Gimana saat lu turun duluan ya? Gak mau. Lu turun duluan lah. Gak mau ah. Lu lah. Takut ah. Lu lah. Pulang aja yuk. Udah jauh-jauh sampai sini, coy. Oh my god, sumranya. Bagi gue cewek gitu, misalnya cewek yang bikin. Gimana nih? Kita masuknya gimana ini? Tenang aja pasti Kak Bima ini. Oke. Ada mobilnya di sini. Kita bawa pawang. Oh, di. Bawa pawang. Tenang aja. Pasti safety first. Oke. Okay. Safety kayaknya karena abon, ada abon. Abon di sini enggak? Abon di sini. Abon di sini. Oke. Okay. Kayaknya kita ganti aja kontennya jadi sama abon. Iya. Ya gimana kalau jadi sama abon? Oke. Okay, udah kelasan belum sih? Oh, belum. Harus kelasan ya. Oh yaudah, oke. Okay. Ah! Bener-bener dua-duanya. Nanti tuh di dalam di situ cuy. Ada dua biji cuy dilepas anjir. Gua nggak tahu mana yang mana. Pantatnya dia atau di mana? Di bagian sini apa? Oke, yang mana ini? Mampus, mampus. Nyari di apa namanya? Jendela. Oh shit. Jangan lompat gila. Mati gue. Kami mah nggak tahu ya ini udah nyampe. Oh, kok bisa dilepas begitu? Kita harus tunggu di dalam sini. Oh my god, kita terperangkap di dalam mobil guys. Gila, untung tadi gercep banget, fix dia bisa banget lompat ke dalam. Si oh my god, si gue nangis, si gue yang Anubis. Berapa hari di belakang? Gue sih nangis kalau nggak dibimbing dia. Sini gue keluar. Dia kalau lompat langsung ke gue sih. Iya iya iya. Iya kalau gue sih kayak, gue lagi gini. Gila, yang gede. Gue gak bisa bedain sih, mereka kayak anak kembar kayak gue. Tapi nanti, mirip banget emang. Nanti mungkin fotonya kayak dikembar-kembarin gitu kali ya. Kayak tell the difference. Kita bikin konten tell the difference kita aja. Kita sampai. Kita hampir dimakan. Gimana kak? It's safe, come on. Serius nih? Yes. No. Aduh, jangan ngerjain gue nih. Takut. Okay. Lo turun luan. Kan lo mau videoin gue, lo turun luan lah. What? By the way, okay. Nanti aku gonna shower. Gantian soalnya apa, kameramen kita gak masuk jadi dari tadi setting-setting. Dan gue tuh kalau settingnya tuh agak-agak bulak-balik sambil video udah dapat hampers ya mereka untuk kita. Sama yang kita tadi permen. What is hampers sih? What is it? Okay, so jadi gini, kalian ini akan masuk ke first episode tamu tidak dikenal yang official. Alright, jadi kita akan bikin seri episode tamu tidak dikenal. Seperti apa? Jadi episode itu kayak gini, kurang lebih episode-nya adalah tamu tidak dikenal datang, siapa pun itu, teman atau kalangan artis atau both gitu. Lalu kita akan bikin sebuah bowl dan di dalam bowlnya, jadi kalian ini in the creation of tamu tidak dikenal. Karena ide kalian bagus ya kan. Jadi kita mau tahu kira-kira tulisan-tulisan di bowl apa aja nih yang kita masukin. Apa sih bowl ya kan? Nah, bowl tau kan mangkok. Pampers, ya, karena gue kan pampers, itu something to do with shit gitu. Sumpah, I swear man, itu parah banget. So when pampers was like, what did she give us pampers? Itu lucu banget. Aku pengen gak balas sih, kemarin gue udah ngomongin ini hampers gitu. Aku mau ngomongin hampers cuma-cuma nih buat Anabul gitu. Aku mus banget, gue tadi mau bikinin kayak itu yang dibikin gitu loh. Oh my god, ya bener-bener message deh ya. Ya kayak tante dapet. Iya, oh my god, aku norak banget dalam hal ini. Anyways, nah udah kayak gitu. So you guys are gonna be in the creation of isi dari bowl ini yang mana. Kayak arisan gitu, terus ada yang kayak sing, ada yang act cool, ada yang so SKSD, so kenal, so dekat gitu. Terus apalagi suruh-suruh sih. Dan
dan dikenal oleh Sparta karena belum pernah kenalan. Tapi ya, ada beberapa hal. Jadi sebelum masuk ada semacam undian. Okay. Di sini ada berbagai macam pilihan dari mungkin bernyanyi atau joget yang kalian harus peragakan di saat kalian masuk ke dalam rumah. Oke. Okay? Jadi 1 menit pertama ya 30 detik lah kalian sesuai pilihan. Tidak, gue nggak pernah biasa dulu nih. Jangan dong, itu namanya bukan tamu tidak dikenal. Ya kan? Nah, sesudah itu, setelah 30 atau 40 detik kalian melakukan sesuai yang ada di kertas, lalu kalian punya 3 menit untuk menenangkan dan menaklukkan dia dengan cara kalian. Apa ya? Oke. Joget. Sambil nangis. Wah, sambil nangis. Iya. Apakah ini sebuah casting? Kalau kita nangis, kalau aku nangis, Sparta pasti akan perhatian. Tapi kalau kamu nangis, aku tidak tahu. Oh, harusnya perhatiin aku dong. Damn. Yaudah guys, kalau gitu gue akan persiapkan Sparta dulu. Dan Fali akan duluan. Kita lihat seperti apa. Stay tune. Stay tune. Good luck, babe. Hola guys, so tadi udah dijemput sama Kak Bima dan sekarang udah di ruangan, salah satu ruangannya buat menunggu nih sama Valri. Jadi kita berdua lagi mengunci diri nih di ruangan ini, dikunci karena derawan situ bisa buka pintu. Dan sekarang kita mau bikin kontennya Kak Bima dulu, yaitu adalah apa Val tadi? Kita adalah tamu tak dikenal di series terbaru dia. Yes, jadi mereka mau bikin a special episode khusus tamu tak dikenal dan kita akan jadi tamu pertamanya. Tak dikenal dan gue tadi udah dapat kocokan pertama kali masuk dan ketemu Sparta bakal ngapain coba? Nangis. Kayak gue nangis beneran. What an impression ya? What an impression. Harusnya tuh dia kalau kita nangis kata Sparta, kalau Kak Bima yang nangis sih dia bakal perhatian ya. Kalau gue nangis, ya? Kira-kira gue diapain ya? Ya stranger nangis ya, kayaknya nggak tahu deh dia diapain. Bully deh. Dan gue nanti masih belum tahu dapetnya apa karena Vali bakal masuk dulu dan mereka berdua sekarang lagi nyiapin nih kayak kamera-kameranya di dalam rumahnya Kak Bima. Oke, jadi nanti Vali bakal masuk duluan dan gue bakal tetap nunggu di sini dan gue bakal berharap semoga kemarin gue balik lagi secara utuh. Semangat, Beb. Tolong aku lebih deg-degan daripada kita mau skydiving ya, sis? Ya karena 99% aman, 1% nya insya Allah. Oh my god, mana nih si Sparta nih? Lihat dia, wow, ini tuh persis kayak filmnya John Wick ya. Man, dia bisa kayak loncat. Lihat ini, Sparta dan mommy-nya. Ada Owi juga. Penonton, juri nanti nangisnya dari 0 sampai 10 berapa I need, oke? Okay? Ini kan gue duluan, gue udah pakai rok panjang, sleeve yang panjang biar kalau di garuk-garuk di salam-salamin tuh lecet ya. Oke, okay, good luck all, you go first, bye. Oh ya, Kak Bima harus keluar duluan, men. Takutnya gue keluar gak balik lagi. Kayaknya bercanda ya, padahal beneran bahaya anjing Belgian malah nasi itu ya. Jadi yang tahu ketawa kalian ya. Kalian kira kalian berani ya. Anyways, siapa yang belum subscribe? Kalau belum subscribe, gue sodorin palpa dan muka kalian. Oke, gue dikitan sih. Gue tuh takut gitu loh. Mereka kan kemarin pas yang Lex aja di prank ya. Gue takut di prank gue sama mereka. Mereka tuh iseng. Kayak, mana gue gak bisa bedain juga Nubi sama Palpa. Udah belum? Gue bisa dulu ya. Gue gak berani sih. Takut. Pintu kebuka. Kita lari dari, dia dari sana ke sini sama kita dari sini ke sana. Bisa dia di luar. Udah tutup belum pintunya? Udah. Oke okay guys, nanti yang mau lihat lanjutannya video ini pas gue masuk di dalam langsung cek di channelnya The Golden Family ya. Linknya ada di description box.
atau di atas ini, kalian nonton kelanjutannya pas gue masuk di videonya mereka. Oke? Bismillah. Oh my god. Ini mungkin yang namanya kembar kali ya. Gue merasakan kedek-dekannya dia gitu. Apa karena abis ini gue enggak tahu apakah gue merasakan kedek-dekannya si Paul sekarang yang lagi pertama kali ketemu Sparta, atau karena abis ini tuh giliran gue. Dan yang kocaknya adalah Siva tuh pertama kali ketemu Spartanya harus dalam kondisi nangis-nangis. Bayang gak sih lo? Kayak gue penasaran tuh pengen lihat. Cuman kalian gak bisa lihat di vlog gue, kalian harus lihat di channelnya Sparta, harus lihat di The Golden Family ya. Jadinya tunggu aja, gue juga gak bisa lihat sekarang, gue harus lihat nanti kalau videonya udah di up. Gue kan pura-pura nangis tadi, terus dia langsung kayak yang kayak perhatian gitu. Demi apa? Lu gak disuduk-suduk? Enggak. Dia langsung kayak duduk-suduk gitu. Kayak oh ini kayak lucu banget. Demi apa lo? Ya baik banget dia. Kayak dia bakal kan? Ngapain gue bohong nih, liat nih gue tenang banget gini. Ini apa nih, bekas apa? Gak ada, ini bekas kerjaan. Kayak hitam gini. Ya baik banget kan dia? Dia tuh gak nyata, dia baik banget sama gue. Oh my god, gue juga mau dapet yang itu. Gue gak mau dapet yang lain. Kalau lo nangis tuh ada. Gimana bisa sih? Asli, itu aku pikir dia bakal, soalnya kayak pas aku telepon kan ada terjadi kesalahan gitu kan, yang kayak aduh di telepon gak diangkat-angkat kan, gak ada bunyinya cuy, kan aku bilang dasar kutu kebiasaan, makanya gak pernah diangkat kalau di telepon, selalu di silent. Enggak, aku mau kasih tau, bilang di silent. Enggak, masuk sekarang langsung nangis sambil masuk, dia kan gak ada bunyi biasa memilih bolong. Nah, tapi anyways, gue nggak waktu gue udah sibuk ngeliat ini pas berarti udah nyala ya. Karena kita create that commotion, aku pikir mas Pata bakal sangat nih. Tapi gede banget. Mungkin apa karena nangis kali ya? Gue nggak takut kalau gede banget. Takut awalnya, tapi gue duduk dulu. Kan dia nggak langsung dateng gitu. Dia diem di situ. Nggak, dia di kayak di bagian yang lain. Kita duduk di sofa. Terus lu actionnya di sofa gitu. Oke. Nah, jangan sampai nangis lagi, dia sudah dapet yang kayak nggak mau ya dia. Joget. Tidak. Joget. Guys, wow, tadi Fale udah masuk, luar biasa banget. Gak nyangka guys, apa dia baik dan gak menyerupnya dulu gue. Tapi tahu yang The Clover tuh juga. Atau mungkin jaketnya bau hewan. Ini sebenarnya soalnya gue dari kemarin pakai ketemu anjing-anjingnya si Titan, ketemu anjingnya. Pasti bukan dia risi ya. Jadi kita gak nyampe 3 menit, ya udah. Tapi kalau misalnya nanti dia galak sama kamu, you have to be able to tame dia 3 menit. Kalaupun berani ya. Kalau enggak, just say help, tolong finish. Aku bakal langsung datang untuk intervensi gitu. Oke, berarti the next contestant Veronica. Joget sih. Joget. Oh, gue takutnya kayak dia udah baik sama Viva. Tapi itu modal dong, kan you guys were sisters. Yeah, gitu. We look the same. Ya, aku gak seru sih. Apa tuh? Jangan. Gak bisa, ini kan kayak ronde 2 aja, ronde 2 aja. Gak ada ronde 2, sok cuek. Oke. Jadi kamu datang, sok cuek. Boleh berdiri, boleh duduk, senyaman kamu aja. Oke, tapi jelas ini aman banget. Ini sih aman banget. Aman banget. Dibandingin nangis. Tadi gue kan masih ada suaranya, udah dateng langsung. Terus utamanya apa? Iya. Gue cuek lagi, lu mau nyebut sama dia, nanti dia marah lagi sama gue.
Guys, oke, kalau gitu perasaan gimana? Kok jadi gue takut ya? Hah? Karena dia baik sama Siva, gue takutnya, oh karena dia orang lebih baik dari gue tuh lebih galak. Karena dia sense orang yang the bad thing. Atau, kata dia gini, tadi gue udah cukup baik, sekarang gue mau galak, ya kan? This is Sparta! Check it out! Kamu kan pegang handphone-nya Shiana, abis itu gini, aku bakal telepon Vero, masuk, langsung cuek, sekarang matiin, tek, masuk. Oke. Voila! Hey, babe. Oh iya, bentar, gue mau jelasin. Seandainya dia gak lang, protect yourself. With? How do you protect yourself? You go like this. You can go like this to me. Or you can use your power untuk Sparta. Stay, good boy. Hey, chill, sayang, Sparta gitu. Tapi awalnya cek dulu. First 30 seconds, coy. Ini kayak penjelasan pramugara di atas pesawat ya, kayak pakai masa pengaman apabila. Apa jadi kayak deg-degan sih? Tadi kan sudah deg-degan. Enggak, karena besok udah baik. It's like after a sunshine comes a storm. Tapi masih mending, karena after a storm comes a bigger storm. Kalau tadi sama apa Vali galak, dia makin emosi. Bisa sekarang lebih tingkat tinggi lagi. Karena sebenarnya begini, dia tuh tahu dengan ini dia gak dapet gigitan. Jadi ini tuh nambah kekesalannya dia. Gua gak dapet gigitan, gua mau gigit. Gitu. Oh my god, no! Gue udah pengutin sih. Ingat, calm and positive energy. Iya, calm. Kalau masuknya udah nervous, anjingnya nggak bantu sebagai satu. Oh, tadi nervous apa nggak masuknya? Iya, nervous. Aku sudah nangis. Aku sudah mesti nangis. Oke. Positive. Oke, bye. Gue bisa. Lagi masuknya? Gak mau. Kenapa? Mau pulang ya? Kenapa kalau aja masuk? Gantian. Jangan cuma ngerti dia doang. Jangan dong. Tadi Vali katanya sih udah aman-aman aja sih. Gua ada cara sih sebenarnya. Gimana? Pakai parfum rasa daging, nanti dia makin suka sama lo. Tidak membantu lo sana khusus. Dadah, semangat. Dadah. Oke, guys. Jadi tadi sebenarnya gua bohong. Ya. Tadi kita acting doang kalau misalnya Sparta tuh baik sama gue. Padahal tapi terpaksa gue bohongin Vera biar dia tetap mau masuk. Karena kalau gue kasih tahu yang jujur apa yang terjadi, dia pasti nggak bakal mau masuk. So, biar kalian tuh bisa tetap nonton videonya kita berdua masuk di channel yang mereka. Kalian harus nonton di channel yang mereka, men. Tadi gue diapain sama Sparta? Gue berharap yang terbaik buat Vera, semoga dia gak digalakin. Ya Allah, good luck Vera. Pasti di abis ini emosi dan kesel banget sama aku. Good luck, Theo. Akhirnya gue kabur keluar. Men, karena tadi si Sparta ngegebukin gue. Gila, gue rasanya kayak digebukin sama tiga orang. Gue udah kayak, anjir gue gak pernah rasanya digebukin. Kayak cowok-cowok berantem gitu. Gue udah kayak, ampun. Sama tadi sekarang sama Vera. Anjir, seriusan lah, kayak gitu. Sumpah. Aku mau abon aja. Mbak gue tadi gue kan mau acting nangis gak bisa kan. Gue disuruh luka sama Palta, akhirnya gue kayak beneran mau nangis selesai. Palta, kamu tega sama aku. Kamu jahat. Palta, yang kamu lakukan ke aku itu jahat. Kita lihat apa yang dilakukan ke dalam. Gak mungkin dia baik sama lo, setan.
ya kan? Lu bohong kan? Apa? Lu bohong kan? Aku bohong kan? Ada yang lain. Aku bohong kan? Ada yang lain nih, salah nih. Duk tadi sampe lo kasih itu tuh. Gua kasih tahu ke lu. Lu ga denger ngomongannya dia kenceng apa? Ya gua digonggong, itu gonggong, itu dia ya. Ini dia ya, anjing tetangga. Semua pas gue enggak kan? Iya coy. Lu ga liat sih. Jadi wow. Liat di channelnya mereka ya, makanya tonton pas kita di bagian dalamnya itu hanya di channelnya. Yang mana di tabungnya? Di Golden Family. Di Golden Family. Yuhu Mapsku, so that's it, that's a wrap vlog kita ya. Pertama kali kita ketemu, kita jadi Sparta, tamu tak dikenal yang belum kenalan. Footage footage resminya ya, full footage nya bisa kalian tonton di channelnya The Golden Family. Dan next kita bakalan video apa lagi, kalian makanya jangan lupa subscribe dulu, like dan comment, okay? See you in another video.